Baik uh, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat, selamat ya Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa uh, Pertama-tama saya ucapkan Selamat menjalankan ibadah puasa ya Jika yang menjalankannya hari ini ataupun kalau besok juga Kemudian informasi yang kedua, saya kirimkan beberapa, mungkin sudah dapat informasi dari Rohim atau Bapak-Ibu dosen yang lain. Jadi Fakultas Hukum sekarang di minggu kemarin sudah melakukan reakreditasi ya untuk jurnal-jurnal di Fakultas Hukum. Jadi mohon Bapak-Ibu bisa mengkliknya ya, mengklik atau bisa mendownload ataupun membaca untuk referensi-referensi tugas. Ada kurang lebih 9 jurnal. Jadi kita punya program one day one click. Jadi mau klik apa aja boleh di situ gitu ya. Kalau jurnal kita Cepalo namanya yang dikelola oleh S2 itu saya sebagai editornya, editor in chiefnya jadi kita berusaha naik peringkat dari kemarin peringkat 4, sekarang kita berusaha ke peringkat 2. Jadi mohon peran serta Bapak-Ibu juga. Kalau ada teman-temannya di luar kota, boleh. Di luar negeri tambah bagus. Nah, jadi kita bisa lihat statistiknya pengunjungnya bisa dari mana-mana. Itu informasi yang kedua. Informasi yang ketiga, Bapak-Ibu. Jadi berkenaan dengan akreditasi juga ya Bapak-Ibu jadi kan teman-teman ini harus diwajibkan publikasi ya, nah itu peraturannya kita sedang godok ya karena sekretaris program studi S2 kan digantikan oleh Buria ya Pak Dr. FX Sumarja kita pindah pindah ke di sekretaris program doktoral ya, nah jadi Buria kemarin minta saya untuk mengirimkan syarat-syarat Anda untuk lulus untuk khususnya dari angkatan 2020 ya. Jadi kalau kita masih pakai yang lama Bapak Ibu harus punya publikasi untuk seminar proposal, kemudian juga punya publikasi untuk seminar hasil dan komprehensif ya atau ujian. Jadi ya kalau dari saran saya ya harus dari sekarang gitu ya ya setidaknya tulisan koran lah gitu. Banyak isu yang bisa diambil baik online maupun cetak seperti itu. Baik rekan-rekan eh, semua yang saya hormati itu beberapa informasi saya mohon maaf juga di dalam eh, pertemuan kita beberapa minggu kemarin tidak bisa masuk secara maksimal karena harus mengisi sebagai narasumber juga dan kemudian ada kepentingan eh, di luar diperintahkan oleh dekan untuk uh, dinas luar seperti itu jadi kita tidak bisa bertemu dan berdiskusi gitu ya. saya coba selesaikan dulu materi saya uh, kemudian nanti kita bisa diskusi dan di pertemuan ke-8 besok minggu depan kita UTS uh, saya belum menemukan formulanya atau model UTS nya jadi Bapak Ibu saya akan informasikan nanti di melalui Rohim ataupun plus. Jadi pantau terus weeklessnya. Kemudian mungkin pertemuan 9 sampai 16, 15 ya, digantikan oleh Prof. Heriandi. Tapi saya standby kalau beliau kan terlalu sibuk ya. Jadi ya saya yang siap harus menggantikan untuk kita diskusi di forum ini. Baik Bapak-Ibu itu sekilas informasi sebelum kita materi sampai jam 12 saja lah ya, 12 lewat lah. Kira-kira ada pertanyaan nggak sebelum kita masuk materi dari materi-materi materi awal, kemudian materi-materi materi yang diberikan tugas dan lain-lain. Ini mohon maaf kita belum bisa bahas gitu ya. Saya takut materinya nggak selesai gitu. Ada? Izin, silakan. Izin, Pak. Ya silakan Pak. Tadi masalah apa tadi art, apa sih namanya? Journal. jurnal, jurnal, eh. jurnal yang di Cepalo, itu apa kita login dulu atau gimana pak? Eh uh, kalau bapak memang mau mau submit mau sub, submit papernya silahkan login punya akun di situ. Tetapi kalau cuma mau lihat-lihat sebagai pengunjung, nggak apa-apa langsung aja. Mau buka, mau download, mau baca, silahkan. Tapi kalau Bapak-Ibu mau submit jurnal, silahkan. Nah, kita sediakan sembilan jurnal. Nah, kalau bapak ibu pengen belajar ataupun pengen mendapatkan sekilas tentang bagaimana proses jurnal itu, boleh nanti kontak saja. Rohim, berapa orang nanti saya sediakan staf untuk bisa menjelaskan bagaimana prosesnya submit, kemudian bagaimana proses kira-kira membuat artikel yang bagus, ataupun kemudian cara-cara untuk bisa publikasi nah saya sebenarnya kita waktu eh, apa matrikulasi saya sudah berikan itu ya tapi mungkin hmm, belum jelas dan tidak terlalu paham nah tetapi silahkan kalau bapak ibu ingin diberikan waktu kita cari spare time nanti kira-kira kita bisa diskusi seperti itu begitu Pak Dharma ya ya ada yang lain monggo silakan tidak ada baik um, seperti apa yang sudah kita bahas di depan ini mohon maaf saya memang materinya loncat-loncat karena kita ini kan berbasis uh, studi kasus ya karena master-master itu ya mohon maaf kalau memang s 1 nya bukan hukum tetapi saya pikir pola pikir kita sudah me, me, merujuk untuk berpikir yuridik ya berpikir yuridis nah, jadi bapak ibu walaupun backgroundnya bukan S1 hukum, it's okay nggak ada masalah. Nah saya lupa ini satu informasi lagi. Jadi kemarin kita rapat pimpinan bahwa salah satu isu yang paling menarik di S2 itu adalah seke, uh, tesis yang tidak sesuai dengan keahliannya gitu ya. Kalau yang fresh graduate it's okay nggak ada masalah. Ini bapak ibu yang memang hmm, tidak concern mungkin atau tidak fokus ataupun tidak tidak familiar dengan hukum-hukum baik pidana perdata dan lain-lain saya pikir harus mencari tesis yang sesuai dengan kegiatan atau kemampuan Bapak Ibu gitu ya saya bukan mendiskreditkan Bapak Ibu takutnya nanti di bimbingan atau di seminar itu apa yang ditulis tidak dikuasai sehingga harus di cancel seminar proposalnya seminar hasilnya gitu ya karena nggak bisa jawab apa-apa gitu nah jadi saya saya saran apapun backgroundnya coba kita kaitkan dengan hukum dan itu tidak ada masalah walaupun penelitiannya sifatnya sosiolegal ya sifatnya sosial hukum gitu ataupun penelitiannya nanti sifatnya kualitatif dan kuantitatif campuran. Jadi nggak ada masalah. Jadi jangan sampai menulis bukan yang bidangnya begitu ya atau tidak tidak tahu sama sekali. Nah ini ini parah begitu ya. Terus saya, saya sampai bilang saya itu sampai bimbingan ada bimbingan dia ngajak asistennya gitu. Nah jadi saya bimbingan asisten dia gitu ya. Tapi saya tidak menutup kemungkinan, silahkan saja, nggak ada masalah ya, karena kita fokus sekarang kan bukan cuma sekolah ya, ada pekerjaan, keluarga dan lain-lain. Ya, saya paham itu. Nah itu uh, informasi berikutnya. Baik, um, saya masuk ke kedaulatan ya. Kemarin kita bicara uh, tanggung jawab negara ya. Saya ambil case itu human race ya, human race crisis ya bahkan walaupun dunia bilang bahwa Eropa itu tidak akan merasakan kelaparan kemudian perperangan atau hari ini berbalik itu semua ke Eropa bahkan di salah satu podcast yang saya lihat dan saya dengar dan saya amati bahwa hegemoni Eropa hari ini hampir hilang begitu ya sudah dikuasai oleh Asia Pasifik Kemudian Timur Tengah. Kalau Afrika masih belum karena masih dalam wilayah dagangnya Cina dan Rusia hari ini gitu ya. Nah, apalagi dengan proses eh, apa ya perdagangan yang hari ini energi sangat diutamakan seperti itu. nah, Bapak Ibu, Kenapa saya bicara human race crisis? Nah, ternyata di dalam Declaration of Human Rights itu salah satunya adalah yang paling utama adalah persamaan hak asasi manusia. Nah, di dalam konvensi internasional tersebut, dalam kerangka hukum nasional di hampir seluruh negara, mengamanahkan bahwa harus adanya kesetaraan dalam perlakuan HAM. Nah, kemudian bagaimana di wilayah perang? Nah, saya ambil contoh. Dan, dan saya belum belum lihat nih beberapa beberapa pendapat teman-teman. Nanti akan kita bahas deh di pertemuan 9 sampai 15 gitu ya. Karena kita akan lebih banyak bicara dan diskusi seperti itu. Nah, itu sebagian kecil dari permasalahan hukum internasional. Nah, sebelum itu, kita akan masuk ke wilayah kedaulatan. Ya, saya coba share screen dulu, ya. Hmm. Ya semoga oh, tidak terlihat ya. Kalau begini terlihat ya. Semoga terlihat ya Bapak Ibu ya. Terlihat Pak. Baik. Um, banyak permasalahan konflik antar negara itu bicara masalah kedaulatan dan hari ini batas-batas negara itu juga jadi problema utama bahkan kalau dalam rezim hukum teknologi teknologi informasi internasional rezim ruang angkasa itu batas itu hampir nggak ada nah, kemarin saya mengikuti seminar internasional berbicara masalah apa kedaulatan teknologi dalam perspektif hukum internasional nah di di konferensi itu Terlihat bahwasannya hari ini negara itu hampir tidak punya kedaulatan. Negara-negara besar, khususnya, itu hampir bisa masuk ke seluruh lini bidang kita atau aktivitas kita. Nah, kalau kita beli, saya nggak tahu aplikasinya ya, itu atau Google Earth Premium atau apa gitu yang real time. Saya lupa aplikasi itu. Tapi kita bisa melihat hari ini, pada jam ini, pada kondisi apa, kita akan bisa melihat. Bahwa dengan citra satelit yang dipunyai oleh negara-negara maju, kita bisa melihat bahwa hari ini misalnya Pak Dharma, misalnya, hari ini di mana, sedang ngapain, itu bisa kita lihat. Begitu. Nah, dalam perspektif hukum internasional, ada kedaulatan yang dilanggar. Kenapa? Kalau kita lihat secara fisik Bapak Ibu, kita punya punya batas-batas kedaulatan penuh, kedaulatan terbatas dengan yurisdiksi ya, dengan yurisdiksi penuh dan yurisdiksi terbatas. Kita ambil dari konvensi hukum laut juga dengan uh, konvensi ruang angkasa. Ya, jadi kita lihat seperti ini bahwa wilayah kita 12 mil dari, la, dari daratan, dari titik pangkal, dari garis pangkal, 12 mil kita punya kedaulatan penuh. Kemudian ditambah 12 lagi kita punya zona tambahan, kita punya yurisdiksi terbatas, kedaulatan terbatas. Kemudian ditambah lagi 200 dikurang 24 itu sekitar 176. Itu kita punya zona ekolo, ekonomi eksklusif, kita punya kedaulatan terbatas kembali nah selebihnya laut lepas kita punya kedaulatan tidak punya kedaulatan tetapi kita punya hak punya hak-hak yang diatur di dalam konvensi hukum laut begitu juga dengan airspace kita atau ruang udara kita apakah kita national airspace apakah international airspace tapi kalau masuk dalam rejim teknologi ini hilang semua nah dalam perspektif hukum internasional kedaulatan ini inilah menjadi pro kontra nah jadi dalam hukum internasional saya tidak menampikan bahwa hari ini ada hukum internasional publik ada hukum private internasional dan ada hukum teknologi informasi internasional nah bapak ibu ini yang harus kita pahami bersama kalau barangnya kelihatan enak kalau barangnya nggak kelihatan gitu ya, tahu-tahu kita terkena eh, apa? Kita kena capture gitu ya. Kita lagi ngapain? Seperti CCTV begitu ya. Tapi datanya dari luar negeri gitu. Ya. Kalau saya sih senangnya lihat film-film ya, bagaimana eh, Amerika misalnya ngebom pakai drone gitu ya. Tuh dapat gambar dari mana tuh? Kok bisa pas gitu? Rusia ngebom Ukraina gitu ya, kok bisa pas gitu ya di situ? Nah, eh, hari ini itulah yang terjadi gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita bicara kedaulatan, kalau fisiknya kita lihat, kita, jelas seperti pelanggaran di laut ya. Eh, kapal Vietnam menabrak kapal KKP kita gitu ya. Eh, eh, sorry, DKP apa KKP ya waktu itu ya? Nah, di situ ada juga Vietnam apa penjaga penjaga lautnya Vietnam gitu. Malah mereka melindungi gitu ya ketika kita hot pursuit gitu kita nangkep. Nah tapi permasalahannya adalah itu bisa kita lihat itu barangnya. Kalau kita pakai dasar hukum UNCLOS, pakai zona ekonomi eksklusif, kalau Vietnam pakai landas kontinen, gitu ya. Nah nanti Bapak Ibu bisa buka ya. A case ini berdasarkan hukum internasional gitu ya di UNCLOS gitu ya. Nah jadi bisa dicek di situ. Nah ini barangnya bisa terlihat. Nah kalau kita barangnya nggak bisa terlihat ini jadi problem. Contoh lagi ya kita bicara Indra Kens lagi yang lagi hit hitsnya gitu. Ternyata divisi cybercrime Polri dengan Kementerian Kominfo melacak bahwa servernya ada di Karibia gitu ya. Kemudian ada di mana gitu. Kemudian afiliator afiliatornya ada di Indonesia gitu ya, marketing marketingnya. Nah servernya bisa masuk kok bisa lolos gitu ya dari Kemenkom -Kemen Info itu. Gimana tuh ya? Apakah tuh si apa binomo tuh bayar pajak nggak sih ke Indonesia gitu? Padahal memang di Kementerian Keuangan, tuh ada peraturan pemerintahnya, gitu ya, bahwa harus menarik pajak untuk orang, untuk ap, e, aplikasi, untuk perusahaan yang memang tidak domisili di Indonesia. Nah, ini, apakah pemerintah tahu dari awal, gitu ya, apa memang tidak me, me, mencegah itu, gitu ya, preventif strateginya kemana, gitu ya? Kok nah, jadi? Orang-orang yang ya apa karena kita ini terlalu bodoh ya terlalu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang seperti itu gitu. Nah itu yang jadi pertanyaan. Nah ini awalnya adalah kedaulatan. Uh, itu beberapa problema dan pro kontra ya yang 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 muncul kemarin ketika uh, seminar internasional berkenaan dengan teknologi informasi internasional. Nah menarik ya menarik bahwa hari ini juga International Telecommunication Union itu tidak mengatur sanksi. Kemudian juga di dalam Budapest Convention itu tentang cybercrime convention itu enggak mengatur masalah uh, kedaulatan karena bicara uh, teknologi karena kerangka hukumnya harus kerangka hukum nasional nah jadi harus diatur oleh hukum nasional makanya uh, international uh, scope ya organisasi internasional subjek hukum internasional perusahaan multinasional itu itu menyatakan bahwa sebenarnya Indonesia itu punya superpower regulations nah, kenapa karena bisa diberlakukan di untuk kejahatan apa aja Nah, namanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, hari ini apa yang tidak bisa kena oleh ITE? Karena saya hampir, saya eh, termasuk orang yang bilang bahwa eh, rejim teknologi itu lebih maju, selangkah, bahkan lebih 10 langkah dari hukum. Jadi ketika kita bicara preventif strategi nggak bisa kita bicara di atas kertas tapi kita harus bicara pakai pola pikir orang teknologi orang-orang IT. Nah, jadi hukumnya itu gimana caranya eh apa bisa mem mem meramalkan apa yang akan terjadi. Nah, tetapi kita tidak dibarengi dengan fasilitas yang apa ya, yang high facilities hari ini. Itu kalau teman-teman mungkin di instansi bapak ibu ataupun di mana bahkan di saya harus bilang di Unila itu eh, teknologinya jelek sekali gitu kalau saya nggak gembor-gembor dulu ya salah satu orang yang gembor-gembor Unila itu websitenya unprotected gitu ya jadi mohon maaf jurnal-jurnal kita itu kena hack terus website-website siakadu segala macam dulu itu kena hack juga gitu karena kalau teman-teman buka ini kalau saya buka di sini ya docs google ini ini ada gembok di sininya gitu orang-orang ya. it lebih paham lah unila ya. oh, nggak digembok gitu kan mungkin website bapak ibu juga nggak digembok gitu kalau gratisan gitu kan nah, tapi sekarang kalau bapak lihat legal platform kita untuk e-commerce itu gembok semua gitu bahkan di beberapa providernya atau di legal platformnya itu dipasang itu cyber trust logo-logonya itu bahwa apa website ini dilindungi oleh jasa-jasa security ya keamanan web dan lain-lain. Kenapa? Karena di dalam rejim hukum teknologi kedaulatan itu tidak terbatas hari ini gitu borderless ya istilahnya begitu ya borderless. Wong oh, kita nyari Google Maps itu foto-foto di negara-negara lainnya dengan ya kita bisa lihat gitu. Jadi kalau kayak saya ini yang nggak punya modal untuk luar negeri ya udahlah lihat di Google di Google Maps dulu lah gitu ya. Kayak mana bentuknya gitu. Nah, bahwa TV hari ini juga kita sampai 30 berapa April gitu ya, TV kita akan beralih gitu ya ke digital. Ini betapa canggihnya, tapi kita harus paham. Kita digital itu masih pakai satelit sendiri atau ya, pak udah minjem gitu loh, masih minjem gitu. Kenapa orang kita aja? Ini yang lucu ya, Kementerian Pertahanan keamanan tuh nyewa satelitnya di Inggris dan one prestasi lagi disuruh bayar. Nah ini gawat ini, gitu ya sekelas Kementerian Pertahanan Keamanan gitu loh, data-data bin, data-data yang lain gitu, rahasia negara gitu. Apa tidak dipikirkan gitu ya akan bocor kemana mana gitu. Well, itu teknologi ya hari ini. Nah, tapi saya ingin menyampaikan bahwa Bapak Ibu, kedaulatan kita hari ini di dalam hukum internasional terpecah menjadi bukan terpecah ya, terbagi menjadi dua. Secara publik kita fisikly kita bisa melihat kedaulatan yang dibatasi oleh eh, daratan, lautan, udara. Nah, tapi kalau kita bicara frekuensi radio, teknologi komunikasi internasional itu tidak terbatas. Tetapi di dalam proses pelaksanaannya ada kerangka hukum nasional yang diberlakukan ada rejim hukum perdata internasional yang saya bilang di awal bahwasannya ada unsur-unsur subjek, unsur-unsur objek. Apakah berada ataukah domisilinya di mana, kita bisa pakai menjadi pilihan hukum. Nah, begitu Bapak-Ibu ya. <tuh> Seperti halnya pencurian, pembobolan data, Kemudian kalau sifatnya internasional kita bisa pakai dengan prinsip domisili atau prinsip kewarganegaraan. Bagaimana ada kasus internasional itu pelakunya warga negara asing, contoh aja kita sering di apa ya, ditawari apa apa ya kredit online, apa namanya itu? Pinjol ya, pinjaman online. pinjaman online ya. Nah, di pinjaman online itu ternyata ditangkap warga negara asing. Dan ternyata server induknya juga ada di di asing gitu ya, sebagai database-nya. Nah, apakah kemudian kita bisa menjangkau asing itu? Bisa menjangkau wilayah asing tersebut? Tidak semerta-merta kita bisa. Harus ada perjanjian dulu, harus ada hubungan diplomatik yang bagus dulu. Nah, itu kalau kita bicara sudah melewati batas kedaulatan negara. Jadi kita hanya bisa eh, melaksanakan kedaulatan kita di tempat-tempat yang sudah kita tentukan di wilayah Indonesia. Nah, seperti oh, patokannya adalah kita bisa lihat berdasarkan hukum konvensi hukum laut dan rezim hukum udara. Kalau ruang angkasa kita hari ini masih human heritage mankind gitu ya, warisan dunia jadi harus dimiliki bersama gitu. tapi kalau ruang udara laut sampai tanah air di bawahnya kita punya kedaulatan penuh dan kedaulatan terbatas nah di dalam rejim hukum angkasa juga kedaulatan ini jadi problema gitu ya karena banyak kasus satelit barang-barang atau sampah itu jatuh kalau kemarin itu satelit Cina Zeng berapa gitu B berapa gitu jatuh tuh di laut Kalimantan gitu ya. Nah tapi tidak menimbulkan korban jiwa gitu ya. Nah tapi kalau jatuh ke rumah gitu ya ganti rugi. Nah itu diatur di dalam konvensi hukum internasional. Nah saya pikir itu Bapak Ibu ya yang paling krusial yang harus disampaikan. Kalau yang lain saya pikir kita bisa bicara berdasarkan studi kasus ya nah tetapi ada pro kontra ini yang kira kira saya pikir harus kita share gitu ya kita samakan persepsi kita bahwasannya ada kedaulatan yang borderless yang hari ini dipunyai oleh eh, hukum teknologi informasi internasional nah tetapi secara hukum internasional publik yang sifatnya basically bisa terlihat nah kita bisa lihat Sesuai dengan konvensi-konvensi yang ada di kerangka hukum nasional, Bapak Ibu, silakan jika ada pertanyaan ini menarik. Bisa dikaitkan juga dengan tanggung jawab negara. Kemarin kita bicara human rights crisis, karena lanjutannya dari konflik Ukraina dan Rusia. Ya, bagaimana pengungsi-pengungsi itu dibolehkan masuk walaupun terlihat di beberapa negara tetangga Ukraina itu ris Afrika itu dilarang masuk ya dalam tanda petik nah, itu cuma berita yang saya baca ya kenyataannya saya nggak tahu gitu tapi dari berita yang saya baca seperti itu Baik, Bapak Ibu, silakan jika ada pertanyaan kita berkembang di sesi diskusi. Silakan dari berbagai perspektif silakan. Ini menarik nih kalau ada bagaimana kemarin tuh ada mahasiswa juga yang bicara aset recovery gitu ya. Kemudian bagaimana negara itu kok Indonesia kok banyak juga ya dapat vaksin gitu sehingga yang kadaluarsa bisa dibuang-buang gitu. Nah itu isu-isu menarik juga tuh. Nah kemudian ada eh, ekspor minyak goreng gitu ya, yang ketahuan. Nah itu kok bisa gitu ya? Silakan Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu yang lebih punya pengalaman di instansi Bapak Ibu masing-masing atau di aktivitas, silakan kalau mau berbagi share ataupun cerita, silakan Bapak Ibu. Izin, Pak, saya mulai, Pak. Ya, silakan, Mas John. Mungkin nanti bisa disambung dengan teman-teman yang lain. Ini saya bertanya nih, Pak. Beberapa ya. bulan lagi eh, beberapa bulan yang lalu itu saya lihat berita itu tentang imigran ataupun pendatang ke negara kita itu karena berkonflik di negaranya. Mereka itu melakukan demon untuk segera dikirimkan kepada negara ketiga begitu, Pak. Nah, yang menjadi penghambat sampai saat ini Indonesia tidak mengirimkan mereka ke negara ke negara ketiga ya, itu apa sih Pak? Karena mereka itu di sini kan dibiayai oleh negara kitakah? Apa apa dari dari mana itu sumber sumbernya untuk membiayai mereka itu Pak? Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di masyarakat eh, yang sampai sekarang ini. Kenapa tidak selesai-selesai masalah-masalah imigran yang ada di uh, negara kita? Karena akan menjadi tanggung jawab negara, karena akan menjadi uh, istilahnya masalah yang timbul di negara kita begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih, Mas John. Ada lagi atau ada yang mau langsung tanggapi aja lah ya. Silakan kalau ada teman-teman yang mau menanggapi ini menarik ini. Ada orang Aceh di sini? Uh, yeah. Tapi ya. Aja nih, Pak. Oh ya silakan Mas. Saya kebetulan tinggal di Bogor jadi sering lihat juga tuh imigran di puncak itu, Pak. Oh ya itu imigran atau uh, yang sering-sering datang turis Arab itu, Mas? <laughs> imigran Pak. Oh imigran, oke okay. silakan Mas. Jadi mungkin terkait isu yang tadi disampaikan oleh Pak John itu karena kita belum meratifikasi tuh Pak terkait masalah apa namanya? Hukum Internasional dari United terkait untuk penanganan uh, imigran, sehingga posisi Indonesia hanya sebagai pengawas bukan pengawas ya pendamping kali ya, lebih tepatnya ya pendamping dari UNHCR dan IOM tuh Internasional Organization on migrant Jadi kita hanya bisa mengawasi itu saja tanpa bisa memberikan status kepada mereka. Nah, termasuk di antara tadi memindahkan ke negara ketiga. Dan itu terus yang kedua juga memang posisi Indonesia itu kalau kami diskusi dengan beberapa imigran itu pak kalau dipunya kebanyakan dari Afghanistan ya Afghanistan itu uh, jadi sebenarnya Indonesia terbanyak di Aceh yang dari Rongia, ya nah, jadi posisinya itu sebenarnya kita ini hanya sebagai negara transit tuh. Nah, tujuan mereka utama misalnya contoh yang imigran Afghanistan itu adalah ke Christmas Island di Australia jadi makanya titik-titik Penyelundupan imigran itu, contohnya kalau di, di di sekitar kami di daerah Jawa Barat itu berarti ada di daerah uh, ujung Kulon, terus kemudian sebagian di Pelabuhan Ratu dan ada di Surabaya sih yang paling banyak sebenarnya itu. Pak. Nah ini nih uh, diskusi dengan beberapa driver yang biasa dimintai tolong untuk uh, mengantar mereka nih Pak Barat. Tapi sekarang udah berhenti karena ketangkap subarit. Nah terus kemudian uh, kalau yang orang ya itu sebenarnya tujuannya ke Malaysia tuh Pak. Jadi makanya informasi terakhir itu yang di Rongya itu sekarang tinggal dari sekitar 400 itu hanya sekitar sekarang tinggal 120-an sekian katanya karena sebagian besar melarikan diri dengan tujuan data di ke Malaysia bahkan beberapa keluarga di Malaysia sudah ada menurut berita ya Pak ya yeah. keluarga di Malaysia itu katanya ada beberapa yang memang mau membayar sampai 20 juta per orang sekitar 3000 ringgit untuk bisa menyelundupkan keluarganya yang sekarang posisinya di Aceh Pak. itu mungkin Pak masih Pak. Ya, saya coba tanggapi dulu ya, Mas Mas Suhendi dan Mas John. Menarik ini ya. Ini Mas Suhendi sebagian besar sudah menjawab bahwasannya yang pertama itu kita tidak ratified itu konvensi pengungsi 57 dan 69 67 apa 69 coba dicek lagi gitu ya. Kenapa? apa sebenarnya DPR kita bilang rugiin lo tuh orang-orang begitu -orang, kan nah tetapi kita itu punya undang-undang tentang uh, smuggling gitu ya undang-undang tentang penggelapan orang gitu ya pengiriman secara ilegal di mana salah satu klausul pasalnya dibilang di situ bahwa melindungi korban ada yang korban ada yang pelaku Nah, seperti kita jual TKI gitu ya, sorry, bukan jual ya, kirim gitu ya. Itu kan ada yang banyak yang ilegal. Nah, ini saya baca perspektif yang baru lagi nih. Mas Suendi ini bisa jadi tesis sebenarnya. Sebenarnya Oknum Indonesia juga ini yang kirim-kirim yang lolos lolos sudah kamu lariin diri aja daripada ngerugiin negara saya gitu. Nah, ada salah satu ada ada pihak-pihak yang memang ya diberi jalan gitu ya, daripada nyusahin anggaran kita bengkak dan lain-lain anggaran daerah dan lain-lain menjadi -lain uh, tambah besar gitu mereka kan hidup nggak kita biarkan saja begitu saja gitu sama halnya dengan pengungsi oh kita kita bisa kena declaration of human right gitu yang mengantarkan orang kita bisa kena undang-undang uh, smuggling juga begitu. Memang betul kita sebagai negara transit tujuan mereka sebenarnya ya Christmas Island, Malaysia atau Australia gitu ya eh ya, ketangkap duluan di Sukabumi gitu ya di Aceh Sabang seperti itu. Nah itu problem utamanya. Nah kita juga yang membiarkan ya udahlah kamu larilah. Nah, ini perspektif lain ya Mas Suhendi bisa dianalisa ya bukan berarti di, harus dipercaya enggak gitu. Saya cuma baca berita dan saya ada kawan itu malah Universitas Maliku Saleh, dia memang oh, hukum pidana, tesisnya tentang smuggling. Dia memang dibiar-biarin, suruh pergi gitu loh, orang-orang uh, Bangli ya. Kalau tidak salah, ya orang Bangladesh, orang Rohingya gitu ya. Nah, itu problemnya ya. Uh, di satu sisi, kita memang punya undang-undang uh, di mana kita tidak boleh membiarkan uh, orang yang sedang kelaparan, kemudian pengungsi gitu ya walaupun memang kita belum ratified itu konvensi internasional makanya kalau di Eropa itu tegas gitu ya kalau ada yang ngungsi ya diusir-usir gitu sampai tenggelam-tenggelam gitu kan orang mana tuh orang Rohingya itu ya yang lari ke Eropa dan lain-lain. Nah itu problem ya Mas John dan Mas Wendy ya kita kebijakan pemerintah hari ini memang belum pro belum pro dan belum mau tanda tangan konvensi pengungsi. Kalau udah tanda tangan ya harus terima gitu. Kalau enggak kita bisa bisa kena sidang PBB kita ya di majelis umum dibilang Indonesia itu punya data menelantarkan para pengungsi padahal mereka sudah ratified harus diberikan hukuman dan lain-lain. di dalam dunia internasional malu kita gitu ya kalau sudah disebut begitu. Saya pikir begitu Mas John dan Pak Suhendi, kita menarik sebenarnya ya ngomongin pengungsi imigran gitu ya. Kadang-kadang eh, ya sebenarnya saya nggak deskreditkan Cina juga. Cina itu dulunya imigran juga sebenarnya gitu ya. Nah tetapi usahanya lebih keras dari kita gitu ya kita aja yang males-malesan tuan tanah males-malesan kita ya begitu ya. jadi ter apa ya tergusur di tanah sendiri begitu itu ada meme-meme yang menarik itu bisa dikaji ya silakan bapak ibu sambil ya 5 sampai menit lagi lah ya silakan bapak ibu Uh, Pak Bayu izin Pak Bayu ini izin tanya Pak Bayu. Ya Mas Suhendi silakan. Terkait isu internasional hukum internasional ini sebenarnya saya dikasih guidance sederhana dong. Gitu maksudnya uh, pada titik mana kita bisa menyebut ini sebagai uh, lingkup hukum internasional? Apakah itu berkaitan dengan di luar negara kita? Misalnya, contoh misalnya sengketa antar negara minimal ya dua negara atau gimana nih atau di negara kita tapi melibatkan unsur asing gitu mohon maaf ya uh, terima kasih Pak Suendi ini pertanyaan bagus juga ini um, batasannya apa sih gitu ya nah dalam berbagai sudut pandang nah kalau saya dalam melihat uh, uh, hukum internasional hubungan internasional berbagai macam perspektif tergantung mata kuliah sebenarnya ya Nah, tetapi kalau kita melihat dari hubungan hukum, kita berdasarkan pada rejim perdata internasional, di mana ada unsur asing. Unsur asing itu banyak sekali. Apakah subjeknya, apakah objeknya, apakah hubungan hukumnya, apakah dampaknya. Atau yang terakhir, lembaga penyelesaian sengketanya. Nah, nanti di materi 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 terakhir kita bicara lembaga penyelesaian sengketa. Ada sesama orang Indonesia itu menyelesaikan hukumnya melalui arbitrase internasional. Ada juga orang yang beda negara tetapi domisilinya di Indonesia memakai pengadilan negeri sebagai tempat penyelesaian sengketanya. Tetapi kita lihat Status personalnya seperti apa, warga negaraannya, izin tinggalnya, paspornya, dan lain-lain. Nah, kalau saya harus memberikan batasan, lihatlah dari faktor-faktor ini, kita bisa lihat subjek, objek, dampak, hubungan hukum, serta lembaga penyelesaian ya. Nah, lembaga penyelesaian sengketa ini kan opsional, ya. Kalau memang terjadi konflik di akhir, baik sifatnya publik atau private. Kalau tidak, kan kita sampai selesai di hubungan hukum atau dampak. Nah, dampak apa contohnya? Bapak Ibu pernah tidak melihat eh, apa kapal laut? Kita punya hak lintas damai ya, karena kita negara kepulauan, kita harus memberikan jalur-jalur yang aman. Ternyata tumpah olinya, gitu ya. Nah, karena dekat perbatasan Singapura, Indonesia, Malaysia, Singapura dengan eh apa? dengan tujuan kalau di konvensi hukum laut itu tujuan pengamanan dan keselamatan itu jadi jadi kewajiban negara-negara pantai. Nah, jadi tidak mengindahkan mengindahkan batas negara, Singapura izin, nah Singapura langsung menumpahkan air sabun dan lain-lain untuk tidak menyebar agar tumpahan oli tidak menyebar dan lain-lain. Nah, itu itu kita bicara lingkungan internasional gitu ya. Nah, jadi Pak eh, Pak Suhendi artinya banyak hal yang bisa kita lihat ya. Contohnya tadi ini kita bicara binary option gitu ya, binomo ya. Pelakunya ternyata enggak cuma Indonesia loh gitu loh Servernya juga di luar loh Bisa enggak kita kaitkan dengan hukum internasional. Iya bisa sangat bisa sekali gitu. Nah, jadi kalau memang uh, masuk unsur-unsur asing, kemudian dalam dalam rejim hukum perdata internasional dan itu diselesaikan di hukum nasional, ada hukum ada unsur asingnya, ya bisa kita sebut sebagai uh, case hukum internasional. Gitu. Nah, um, yang menarik adalah kadang-kadang kan kita kalau punya kasus gitu ya ada negara-negaranya yang ingin ingin ambil ambil peran serta gitu ya apakah melalui advokasinya apakah kemudian melalui uh, ya, pertolongan hibah dan lain-lain gitu atau kerjasama gitu. kerjasama pendidikan nah saya satu pengalaman saya yang yang menarik ya mungkin bisa dijadikan sebuah analisa juga ya jadi TKI kita itu banyak yang overstay mungkin saya sudah pernah cerita ya jadi di Jepang itu banyak yang overstay ya jadi bagaimana apakah pemerintah pemerintah Indonesia dengan KBRI-nya bisa mengecek satu persatu nggak bisa kadang-kadang mereka juga nggak lapor diri gitu jadi KBRI nggak tahu. Nah, tapi permasalahannya karena orang Jepang itu kekurangan pekerja, udah kamu tinggal aja di sini nanti kalau ada polisi yang meriksa kamu eh, saya sumputin kemana gitu apakah sudah pulang atau apa gitu. Nah jadi eh, jadi ada kerjasama juga sebenarnya dengan pribuminya gitu ya karena mereka butuh. Nah, tetapi inilah jeleknya lanjut lagi ya kurangnya manajemen kita gitu ya di Jepang tercatat bahwa orang tersebut sudah overstay tetapi di KBRI nggak tercatat dan nggak dicari gitu loh masa overstay sampai 3-4 tahun gitu loh dua periode perpanjangan visa gitu ya visa kerja gitu ya. kok bisa nggak tercatat gitu ya padahal di imigrasi di Jepang bisa tercatat gitu nah ini problem juga deportasi besar-besaran atau pakai strategi merit sama orang pribumi dia tinggal di situ overstay tapi dia bisa izin tinggal karena istrinya orang Jepang kemudian mengajukan resident permanen gitu ya nah ini menarik ya banyak case sebenarnya gitu ya e, kalau teman-teman misalnya umroh atau naik haji gitu banyak sekali tuh orang Indonesia orang luar gitu yang cuma datang mau di musim haji kemudian nggak balik lagi gitu ya dia mau tinggal di situ aja padahal nggak punya perpanjangan izin tinggal gitu ya itu banyak lah bapak ibu punya pengalaman mungkin ya jadi kalau ketemu misalnya pedagang-pedagang itu mereka bisa bahasa Indonesia ternyata orang mana orang Cianjur ternyata begitu bisa ngomong Jawa gitu begitu kira-kira Pak Suhendi jadi kita kalau misalnya kalau saya dulu S1 sering bedah kasus nih jagonya pengacara-pengacara nih ada Mas siapa nih Mas Jeprianto Mas Wim Mas Wim eh uh, Azmil ini kan pengacara-pengacara terkenal gitu biasa bedah kasus gitu. Kita bisa lihat nih unsur-unsurnya gitu ya. Eh ternyata salah satu perusahaannya multinasional wah ini bisa gitu ya dikatakan sebagai kasus hukum internasional. Begitu Pak Suhendi. Ya, terima kasih Pak Iya. Kalau boleh tahu Pak Suhendi, background-nya apa ya Pak Suhendi? Saya ekonomi, Pak. Nah, apalagi ekonomi, Pak, hari ini gitu ya. Ini kadang-kadang kita punya kartu kredit padahal yang ngejamin dana kita tuh siapa tuh? Pihak ketiga ya. Kalau kita bisa lihat buka ATM itu ada visa, Mastercard, Sirus, ATM bersama gitu. Kok percaya percaya aja sih kita ngutang gitu? Padahal ATM kita cuma berapa isinya gitu kan? Gak tahu bayarnya gitu. Nah ini ini uh, orang ekonomi bisa jawab nih gitu ya. Nah kira-kira gitu Pak Suendi ya. Ya silakan teman-teman yang lain. Cukup baik kalau cukup. Um, Mohon bantuannya dan kerjasama untuk bisa klik saya berikan waktu 5-10 menit teman-teman sebelum saya close ya Untuk tulis absen nama dan NPM teman-teman di kolom chat ya Jadi nanti saya bisa save Saya bisa lihat gitu Ya terima kasih Mas John, Pak Suhendi, dan rekan-rekan Pak Dharma yang sudah memulai diskusi dan lain-lain Mohon maaf, kalau ada salah kata, kita ketemu di minggu depan. Kemudian, UTS-nya nanti saya informasikan ya, modelnya seperti apa, apakah take home, apakah kerjakan langsung. Nah, itu tinggal nanti kita bisa lihat. Saya cari inspirasi dulu lah ya, buat ujiannya seperti apa. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa, Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Saya akhiri. Bila hitam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Bayu.